Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Timbul spekulasi mengatakan isteri kepada pengarah Samsul Yusof iaitu Ira Kazar membuat akaun palsu hanya semata-mata untuk mengganggu ketenangan artis Puteri Sara Liana. Ira bagaimanapun menerusi sesi siaran langsung di TikTok bersama isteri kepada aktor Azlan Komeng iaitu Nur Nilam Ortes menegaskan dia tidak pernah mewujudkan akaun palsu seperti yang didakwa. Malah anak kepada aktor terkenal Kazar Saisi ini juga meminta Nilam yang dianggap sebagai kakak untuk memantau telefon bimbitnya. Kat mananya aku buat efek akaun? Kak, cuba kau tengok kak. Kau pantau sikit handphone aku kak. Kat mana aku buat fake account tu? Jelas Ira Kazar. Pada sisi siaran langsung itu juga, Nilam turut menyifatkan Puteri Sara dan Ira Kazar adalah orang yang baik. Malah wanita yang dianggap buah adik itu juga sudah menerima kifara. Aku tahu Sara ni orang baik, Ira pun orang baik. Cuma ya lah nak buat macam mana kan? Aku selalu cakap dekat dia, kifara itu ada sebab sekarang ni dia dah kena kifara, tak boleh nak cerita lebih-lebih. Ira, dia tengah mengalami kifara. Dia pun dah redha, bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya. Dia terima dan ikhlas, insya Allah kita doa yang baik-baik untuk dia juga, kata Nilam. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.